Spotlight jalan-jalan lagi nih ke Bandung. Kira-kira spot apa saja yang menarik di Bandung? Ini dia liputannya. Eh, Sarah udah nyampe. Aduh, iya. Langsung aja masuk ke dalam. Anggap aja rumah sendiri. Mau apa tinggal minta ntar sama Mbak. Pian, ini tuh bukan rumah, ini tuh hotel. Loh, home ya kayak rumah sendiri? Iya, bener banget. Tapi selain itu, di Sandal Laut Boutique Hotel ini, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Unik juga ada banyak spot-spot foto yang kita jenis. Tuh. Aduh, saya jadi penasaran nih dalamnya kayak gimana. Yuk. Masuki hotel di kawasan Lembang ini, pastinya akan disambut desain ruangan yang vintage dan homey banget nih. Setelah melewati ruangan bersantai tadi, kita akan langsung disambut pemandangan lapangan hijau nan menyegarkan. Belum lagi spot kolam renang dari air alami yang airnya selalu diganti setiap hari. Nah, spot pertama yang tim Spotlight kunjungi pastinya tempat makan ya pemirsa. Ternyata restoran di sini juga didesain dengan tema vintage dan homey. Selesai makan, baru deh Alfian mau cobain aktivitas unik yang ada di sini. Di Sandalwood, kita juga bisa nikmatin activity yang menegangkan, yaitu panahan. Dan hari ini, saya udah dapat dua lawan tangguh kelas dunia. Langsung aja kita battle sama mereka. Gak mau kalah sama Alfian, Sarah juga bisa ngelakuin aktivitas seru lainnya loh. Nah, kali ini Sarah ikutan yang namanya flower arrangement. Jadi, kalau menginap di sini, cewek-cewek yang lagi bosen bisa ikutan menyusun yang namanya flower box. Tentunya, mulai dari box, peralatan, dan bunga yang seger-seger ini semuanya sudah disiapin juga loh. Merangkai flower box ini tentunya nggak akan kita lakukan sendirian, karena kita akan ditemenin Mbak Indah yang akan memandu kita untuk merangkai bunga-bunga nan cantik ini. Dan hasilnya ini dia, cantik ya. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Selesai main-main, saatnya tea time atau minum teh di depan perapian nan hangat. Suasana homey dan vintage dan perapian rasanya cocok banget dilakuin di kawasan Lembang yang cenderung dingin ini. Apalagi ditemenin sama cemilan-cemilan nikmat yang ada di sini. Gak cuma banyak aktivitas di sekitar hotel, banyak juga spot foto yang bisa kita pajang di sosial media nih. Seperti spot foto bertuliskan quotes ini. Ada juga background kuda yang lucu ini. Ataupun di sekitar kawasan restoran. Kalau udah capek, saatnya nih Sarah dan Alfian ke kamarnya masing-masing. Sandalwood Boutique Hotel sendiri memiliki konsep unik untuk kamar-kamarnya, di mana setiap kamar di sini punya konsep masing-masing. Jadi, kita pasti nggak akan menemukan konsep kamar yang sama di sini. Contohnya, kamar lucu yang satu ini. Yang ini tipe kamar family suite, di mana dihiasi dengan tembok biru dan tokoh kartun Simpson. Gak cuma cocok untuk bareng keluarga dan santai-santai, ini bisa jadi spot foto juga loh. Selain nuansa tokoh kartun Simpson, ada lagi tipe kamar family suite yang lebih feminim. Dihiasi dengan tembok warna pink dan juga berbagai desain interior yang senada dengan desainnya yang minimalis, tapi tetap cocok buat foto-foto juga. Nah, berhubung udah waktunya istirahat, kali ini kita kebagian salah satu kamar favorit yang ada di Sandalwood Boutique Hotel. Kak,
Kamar yang satu ini konsepnya modern minimalis dan instajenik banget. Cocok banget buat kamu-kamu yang suka foto. Dan satu lagi nih, view di belakangnya dong. Keren banget. Ya, kamar tipe deluxe ini punya sensasi yang unik, di mana jendela kamarnya dibuat tembus pandang langsung menghadap hutan pinus yang menawan. Background warna kuning dan interior minimalisnya juga bisa menambah keceriaan kamar tersebut. Kamar yang tembus pandang ini bisa juga loh untuk santai-santai sambil menatapi pemandangan hutan pinusnya. Dan yang terakhir, jangan lupa foto-foto. Tapi jangan keasikan juga ya. Selamat istirahat. Kamar favorit lainnya, ini dia kamar yang dinamakan Rosewood Suite. Wah, masuki kamar ini memang langsung berasa nuansa feminimnya. Kamar ini dihiasi warna light blue dengan aksesoris lampu nan cantik dan klasik. Dilengkapi pula ruangan bersantai dengan sofa gaya shabby chic dan aksesoris lain yang juga senada. Di sini ada perapiannya juga, jadi jangan khawatir kedinginan nih di Lembang. Kalau begitu, sekarang saatnya beristirahat ya pemirsa. Katanya di sini kita bisa makan di tengah-tengah kolam renang. Kayak apa ya? Penasaran kan? Aku juga penasaran nih. Langsung masuk aja deh. Ya, Karl Patry merupakan salah satu kafe baru yang ada di kawasan Bandung. Walaupun baru berdiri pada Agustus 2017 lalu, kafe ini sudah banyak dibicarakan di sosial media. Desain kafe minimalis modern serta spot-spot foto yang instajenik tentunya menghiasi kafe yang satu ini. Tapi ada satu nih yang membuat Karl Patry begitu diburu para pecinta sosial media. Ya, ini nih area yang namanya VIP pool. Jadi di area ini kita bisa makan di tengah-tengah kolam renang. Area ini juga yang membuat Karl Patry menjadi salah satu kafe yang lagi hits di Bandung. Ya, ini dia lokasi VIP pool, spot kafe di tengah kolam renang yang jadi buruan para anak muda Bandung. Tidak hanya itu, berfoto di sini pastinya instajenik banget. Untuk bisa makan di spot ini nggak sembarangan, karena ada minimum ordernya loh. Makanya disarankan kalau mau di spot ini ya untuk kumpul bersama teman-teman kamu. Tapi selain itu, Anda yang penasaran bisa juga kalau untuk sekedar foto-foto aja. Kurang lengkap kalau main ke kafe tapi nggak nyobain makanan dan minumannya. Menu minuman rekomend di sini salah satunya adalah OVO Afrogato. OVO Afrogato sendiri dibuat dari satu gelas espresso hangat. Lalu lelehan coklat yang dioleskan di sekitar gelas saji. Setelah itu baru deh satu scoop ice cream diletakkan sebagai finishing. Ada juga Blueberry Summer, di mana blueberry nan segar dicampur dengan gula cair, lalu dihancurkan. Selanjutnya, dicampur juga dengan selai blueberry, jeruk nipis, dan es tentunya. Semuanya diaduk jadi satu. Dan ini dia hasilnya. Masih ada satu lagi, beef Wellington, di mana daging sapi ini akan dibalut dengan adonan dan dimasukkan ke dalam oven selama beberapa menit. Setelah itu beef dikeluarkan dan saatnya penyajian. Selanjutnya diletakkan saus mushroom, lalu kentang, kemudian beef tadi, dan beberapa sayuran segar tentunya. Jadi bagaimana pemirsa, sudah gak sabar berkunjung ke Karl Patry kan?
cara menikmati secangkir kopi hangat. Ada yang menikmatinya dengan mencampur beragam varian rasa lain, ada pula yang menikmatinya di suatu tempat yang spesial. Biasanya, Anda sering menemui kedai kopi masa kini dengan beragam ornamen lucu dan unik, lengkap dengan tembok berlukisan seni menarik, hingga udara dingin dari air conditioner. Namun bagaimana jadinya jika ada sebuah kedai kopi yang interior bangunannya tercipta dari suasana lalu lalang warga kota? Ditambah semilir angin yang turut membawa harumnya aroma pohon pinus. Jika Anda ingin mencoba sensasi luar biasa ini, tidak ada salahnya Anda menjajal tongkrongan baru warga Bandung yang satu ini. Oh iya, menurut informasi, kedai kopi yang satu ini juga merupakan kedai kopi favorit Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil loh. Lewat konsep semi outdoor, kedai kopi ini mencoba mengedukasi masyarakat atau pengunjung mengenai bagaimana cara menikmati kopi yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya atraksi para baristanya yang meracik kopi langsung di depan para pengunjung maupun pejalan kaki yang melintasi kedai kopi ini. Kalau biasanya barista melakukan aksinya di belakang bar, kalau di sangkir kopi lain, mereka akan langsung perform di sini nih. Selain untuk menghibur para customer, atraksi ini juga menjadi daya tarik bagi para pejalan kaki loh. Mas, kopi saya udah kelar, Mas. Kang, saya mau nanya nih, ini tempat udah buka berapa lama sih, Kang? Udah hampir 2 tahun. Nah, satu lagi nih, Kang, yang bikin saya penasaran. Ini kan ada 2 pohon pinus nih di sini nih. Unik banget nih tempatnya nih, dan saya bisa langsung lihat langit ke atas nih. Kenapa sih milih konsep kayak gini, Kang? Konsepnya sih back to nature ya, Kang. Balik lagi ke alam, tetap punya udara segar. Jadi kita ngopinya enak. Nah, terus nih, Kang, dengar-dengar katanya Kang Emil sering ngopi di sini. Benar gak sih? Bah, benar banget. Kopi favoritnya apa nih, Kang? Black coffee. Black coffee, Kang Emil ya. Ya, bukan hanya konsep yang unik, di sini kalian juga akan menikmati satu sajian kopi yang berasal dari fermentasi biji kopi, yakni cold brew. Dibutuhkan waktu 2 hingga 3 hari lamanya untuk menghasilkan sekitar 800 mili sari kopi. Tak heran harga yang ditawarkan untuk beberapa mili dari kopi ini berbeda dari harga pasaran yang ada. Demikian tadi beberapa spot wisata yang ada di Bandung yang sayang Anda lewatkan ya pemirsa. Jika Anda berlibur di Kota Parahyangan, tak ada salahnya jika Anda berkunjung ke tempat-tempat tadi ya.